berkata dalam hadis bahwa kiamat yang paling raya yang teruk bak manusia ketika di dunia adalah ketika ruh keluar daripada badan. Jadi wateroh itu bit bak badan katanya, maka watenyan ke kiamat paling raya yang terjadi di dunia. Karena wateroh itu bit di dalam badan katanya, idza syakhasat ainahu, kedua anu mata katanya memandang. Memandang polos, memandang dua anak mata katanya. Wanta syara mankharahu, dan kedua lubang hidung katanya terbuka. Tuhah ayo. Watasa qatat syafatahu, dua bibi katanya rehut, dua bibi. Ya jino kan mempeduk bibinya rehut. Ya. Walah yahu, dan dua lahyen yan bunya tulung-tulungnya ya, dua buah tulungnya, tulung dagu dua buahnya rut ni berakan tegak kong gede nyo karhu wa araka jabinuhu alian bak kening di biru urur itu biru lebih apa tanya wan sadat aznahu, dua gelunyung hanali dengar sapu api tertutup dua gelunyung kleg sapu yang gede pegah hanali dengar wala yajibu jawaban wala yaruddu kalaman, maka bawa tanyan hana gejawab musabah pertanyaan pun oh tak pegah haba pun hanali kepala oh tak yukun kul la ilaha illallah tak putalkin hana gejawab bawa tanyan bagharat ainuhu, maka mata ge kita mengu dalam kaluk mata ge mata menjadi lu wastarahat mafasiluhu alian longgar ubena sendi-sendi yang na baganya longgar wang qata'at ausaluhu, dan putuhlah perhubungan-perhubungan sendi antara jaro ngan awak jaro hanalimu. Hanali kamu pisah, teman mendengar kulit nanti ada kalon. Pada dasari kamu pisah sehingga hai lega buat kena, hai lega buat gede. Watafarraka anhu akrabahu, alian kerabat-kerabat yang na di sekeliling bawah denyan akan berpisah dengan urungnya. Wawada'ahu malakani, kemudian dua roh malaikat pun meninggalkan, yaitu malaikat rakit dan atid. Malaikat yang mencatat amal baik dan malaikat yang mencatat amal buruk gejak analis saja gedenyo karena kabeh pun karena roh di gedenyo karap itu biye. Fa baqa mutahayyiran, maka bawa denyan tinggailah gedenyo siro dalam keadaan hireun hireun le gedenyo keror dalam nadepu karap mati hireun tu hireun tu. Kata gayara akluhu, maka berubahlah pikiran, menyebarkan pikiran jid atau mikir jino pikiran hanjid leda atau mikir. Wayatamakanu syaitanu min ikhtilasihi, nyahinanlah kemungkinan syaitan untuk itameng mencuri iman urung-urung yang akan meninggal. Wate angkal gedayong kahanali normal, maka wate yang celahlah syaitan itameng untuk dicok iya cua iman gedayong. Wa tilka sa'atu 'azima 'alaihi, nyan ke bawa denyan kiamat paling rayuk di dunia yang dirami oleh manusia, maka oh katruk kiamat nyan putra. Wa qad ughlika babu taubat anhu, pintu taubat ka ketuk anali ketika ali gedanyo barakon hana ta salat, barakon hana ta bubut amalan kebaikan, ta bubut amalan kemungkaran maksiat anu taubat bawa denyan anali anali wadai taubat pintu taubat ka ketuk. Wa afdalu ma yatakallamu bihil abdu fi dhalikal waqti kalimat asyhadah, kalimat yang paling good apabila kita membaca bahwa dia adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Untuk membaca kalimatnya maka orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.